Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Allahumma a'inna ala dhikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Allahumma aftah lana hikmatak wa ansur alaina rahmatak ya dal jalali wal ikram. Ya Rabb, jadikan pertemuan ini, Engkau jadikan kami semua menjadi hamba yang yakin padamu, yang selalu ingat padamu, yang patuh dan pasrah padamu. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Hadirin, semua amalan perintah Allah ada yang dibatasi, ada batasannya, kecuali satu, zikrullah ta'ala. Di dalam surat Al-Anbiya ayat 41, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsir. Hei orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir sebanyak-banyaknya. Siapakah orang yang paling dicintai Allah? Yang paling dicintai Allah adalah yang paling banyak diingat secara khusus oleh Allah. Siapakah orang yang paling banyak diingat Allah Subhanahu wa taala? Fadzkuruni adzkurkum. Maka ingatlah padaku, aku ingat padamu. Artinya orang yang paling banyak zikirlah orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Masalah kita sebetulnya adalah masalah zikrullah. Semua amalan akhlak itu tergantung zikir. Ikhlas itu tergantung zikrullah. Orang yang yakin Allah maha melihat, maha menilai, maha membalas, tidak tertukar balasannya, tidak meleset, tidak ada yang bisa menghalangi. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi ikhlas, tanpa zikrullah tidak ada ikhlas. Bagaimana bisa lillahi ta'ala kalau Allahnya saja tidak diingat? Syukur, syukur itu datang dengan zikrullah. Orang yang yakin semua nikmat ini hanya milik Allah, dari Allah, dan Allah menjanjikan tambahan karunia, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Maka kita tahu bahwa nikmat itu ditambah bukan karena banyaknya keinginan, tapi karena banyaknya bersyukur. Ahli syukur adalah ahli zikir. Allahumma a'inni ala zikrik wa syukrik. Sabar. Orang sabar hanya bisa terjadi kalau dia zikrullah ta'ala. Orang yang sabar itu yakin bahwa semua ujian yang menimpa dirinya terjadi dengan izin Allah. Diukur oleh Allah. Pasti banyak hikmah dari Allah. Dan ini bisa mengangkat derajat. Dan ujian dari Allah itu pasti sedikit dibanding nikmat. Dan juga fa inna ma'an usri yusran, inna ma'an usri yusra. Satu kesepahitan, kesulitan diapit oleh dua kemudahan. Makanya para ahli zikir itu akan sabar. Ridho, faman radiya falahu ridho. Orang yang zikir kepada Allah ridho dengan ketentuan apapun dari Allah, karena sudah pasti bagus.
tidak ada komplain. Jadi orang yang banyak mengeluh, sakit hati, tidak ridho dengan takdir, itu kurang zikir. Tawadu, orang rendah hati, pasti itu ahli zikir. Apa yang mau disombongkan? Semua yang kita miliki hanyalah dari Allah subhanahu wa ta'ala, pemberian Allah, amanah Allah. Maka akan tawadu. Orang yang sombong pasti kurang zikir. Orang yang ahli zikir akan tawadu. Pendengki pasti kurang zikir. Pasti itu. Yang dengki-dengki itu kurang yakin ke Allah. Karena kalau sudah yakin semua nikmat Allah yang membagikan, apa urusan kita dengan sebel kepada pemberian Allah kepada yang lain? Semua akhlak itu datang dari zikrullah. Maka kalau dikatakan inna sholata tanha anil fahsya iwal mungkar, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, itu pasti sholatnya benar. Karena menjadi zikir, zikrullah ta'ala. Nah, makin banyak zikirnya, makin dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam surat Al-Isra ayat 44 ya. Siapa saja sih yang paling banyak bertasbih? Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tusabbihu lahus samawatus sab'u wal ardu wa man fihin wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura. Langit yang tujuh, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah, dan tidak ada sesuatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya, tetapi kamu tidak mengerti tasbih mereka. Sungguh dialah Allah Maha Penyantun lagi Maha Pengampun. Jadi yang jarang zikir itu cuman kita dengan jin mungkin ya. Selebihnya terus bertasbih kepada Allah. Ini bertasbih nih, benda hidup, benda mati. Dalam hadis sahih Bukhari, Rasulullah sedang makan, makanannya bertasbih. Dalam satu riwayat Imam Tabrani, Rasulullah megang kerikil, kerikilnya bertasbih. Diberikan kepada Abu Bakar bertasbih, di Umar mendengar. Banyak kisah-kisah. Air bertasbih, burung, kucing, semut, semuanya bertasbih. Cuma kita saja yang jarang. Udah nikmatnya banyak, zikirnya kurang, itu masalah kita. Zikrullah itu sepanjang waktu. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ali Imran 191. Berdiri, duduk, berbaring, zikir terus ke Allah. Jadi tidak dibatasi. Bisnis juga zikir. Al-Jumu'ah ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa idza qudiyatish shalatu fantasiru fil ard wabtaghu min fadlillah fadzkurullaha katsiran alakum tuflihun. Jadi beres salat, ayo bertebaran di muka bumi mencari karunia Allah. Tapi ingat, itu harus benar-benar zikir sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung. Jadi kalau ingin untung teh banyak zikirnya. Kurang zikir kurang untung, tidak zikir tidak untung. Sekarang zikir apa nih?
di antara banyak zikir. Saya bacakan beberapa hadis ya tentang zikir yang sebaiknya jangan lepas dari lisan kita. Di dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, dua kalimat yang ringan diucapkan lidah, berat dalam timbangan dan disukai oleh Allah yang Maha Pengasih, yaitu kalimat Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil Azim. Tuh, hafal belum? Masa yang gini-gini enggak apa. Subhanallah wa bihamdihi, Maha Suci Allah dan segala puji baginya. Subhanallahil Azim, Maha Suci Allah yang Maha Agung. Itu berat timbangannya. Hadis selanjutnya, hadis riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya sebaik-baik ucapan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kalimat Subhanallah wa bihamdihi, Maha Suci Allah dan segala puji baginya. Hadis ketiga, riwayat dari Abi Dzar, Rasulullah SAW pernah ditanya, perkataan apakah yang paling utama? Lalu beliau menjawab, yang dipilih oleh Allah bagi para malaikat dan hamba-hambanya, yaitu Subhanallah wa bihamdihi. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengucapkan Subhanallah wa bihamdihi 100 kali dalam sehari, ia akan diampuni segala dosanya, sekalipun dosanya sebanyak buih di lautan. Jadi Subhanallah wa bihamdihi ini termasuk kafarah, penggugur dosa. Hadis riwayat Muslim dan Tirmizi. Dari Ibnu Umar meriwayatkan bahwa suatu ketika Rasulullah berkata kepada para sahabatnya, ucapkanlah Subhanallah wa bihamdihi sebanyak 100 kali. Barang siapa yang mengucapkannya 1 kali, maka ditulis 10 kebaikan. Barang siapa yang mengucapkannya 10 kali, maka ditulis baginya 100 kebaikan. Dan barang siapa yang mengucapkannya 100 kali, maka tertulis baginya 1000 kebaikan. Barang siapa yang menambah, maka Allah pun akan menambahnya. Dan barang siapa yang memohon ampun, niscaya Allah mengampuninya. Makanya kalau menjelang qomat itu zikirnya Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil Azim Astagfirullah 100 kali. Dalam Musnad Imam Ahmad diceritakan bahwa menjelang ajar Rasulullah SAW, beliau memanggil putrinya Fatimah dan berkata, aku perintahkan engkau agar selalu mengucapkan Subhanallah wa bihamdihi, karena kalimat tersebut merupakan doa seluruh makhluk, dan dengan kalimat itulah semua makhluk mendapatkan rizkinya, limpahan rizki. Selanjutnya Abu Dzar berkata, aku bertanya kepada Rasulullah, amal apakah yang paling dicintai Allah? Lalu beliau menjawab, telah dipilih Allah untuk para malaikatnya, yaitu Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil Azim. Selanjutnya dalam Sahih Bukhari, suatu ketika datang seorang lelaki mengeluhkan keadaannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia berkata, "Dunia ini telah berpaling dariku dan yang kuperoleh dari tanganku sangatlah sedikit." Rasulullah bertanya kepadanya, "Apakah engkau tidak pernah membaca doanya para malaikat dan tasbihnya seluruh makhluk yang dengan itu ia mendapatkan limpahan rizki?" Lalu lelaki itu bertanya, doa apa itu Rasul? Rasulullah SAW menjawab, Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil Azim, dan beristighfarlah kepadanya sebanyak 100 kali di antara waktu terbitnya fajar hingga menjelang waktu sholatmu. Dengan itu dunia akan tunduk dan merangkak mendatangimu, dan Allah menciptakan dari setiap kalimat tersebut malaikat yang selalu bertasbih kepada Allah hingga hari kiamat, dan untukmu pahalanya.
Lahir dalam hadis Imam Muslim, zikir ucapan lafal subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyhi wa midada kalimatihi. Maha suci Allah dan segala puji baginya dengan sebanyak bilangan makhluknya dan sebesar ridho dirinya dan seberat arsnya sebanyak hitungan kalimatnya. Itu hadis riwayat Muslim. Sudah tuh hadirin, mau ngapain banyak ngobrol, mending banyak zikir. Banyak ngobrol kalau tidak hati-hati banyak dosa. Nah, ini zikrullah salah satunya adalah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kalau mau ditambah astagfirullah. Tapi ya tidak cukup cuma lisan saja. Kalau mulut subhanallah, maha suci engkau ya Allah dan segala puji bagimu, tapi saat yang sama kita merasa suci, merasa lebih dari yang lain, merasa berjasa, ujub, takabur. Ini berarti zikirnya baru lisan saja. Ketika kita mengatakan subhanallah wa bihamdihi, maha suci engkau ya Allah, berarti kita berbaik sangka sepenuhnya dengan apapun yang Allah perbuat. Allah maha sempurna, tidak ada tersentuh ketidaksempurnaan, jangan nyebut kekurangan ya. Maha sempurna dari apapun yang dianggap sempurna oleh kita. Paham tidak nih? Kan biasanya kita mengatakan maha suci Allah dari segala kekurangan, sebetulnya tidak sopan. Maha suci Allah dari segala kesempurnaan yang terbayang oleh kita. Jadi kita sudah menganggap Allah maha sempurna, tapi sesungguhnya Allah itu pasti lebih dari maha sempurna yang terbayangkan oleh kita. Apapun, kalau Allah memberikan aturan, pasti ini udah sempurna kebaikannya. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala memberikan perintah, pasti sempurna ini untuk kebaikan kita. Benar? Kalau Allah subhanahu wa ta'ala melarang sesuatu, pasti sempurna untuk menjaga kita dari kemudaratan. Kalau Allah memberikan takdir kepada kita, lihat Nabi Yunus ketika di dalam gelapnya malam, dimasukkan ke dalam gelapnya laut, dimakan ikan, apa yang beliau katakan? La ilaha illa anta, tauhid. Tiada ilah, Tuhan yang berhak disembah selain engkau. Subhanaka, maha suci engkau. Inni kuntu minadzalimin, sayalah manusia yang zalim. Artinya, walaupun beliau sudah berlapis-lapis kepahitan, tetap saja berbaik sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanaka, maha suci engkau ya Allah. Kalau diibaratkan, walaupun saya ditelan ikan dalam kegelapan yang luar biasa berlapis-lapis, pasti semua perbuatanmu ini baik, semua ketentuanmu sempurna baiknya. Inni kuntu minadzolimin, saya yang zolim ya Allah. Tuh gitu hadirin, kalau orang yang sudah mengatakan subhanallah tuh tidak ada komplain kepada Allah. Jadi subhanallah wa bihamdihi, maha suci engkau ya Allah dan segala puji baginya. Satu sisi kita nerima apapun yang Allah lakukan kepada kita, ngaku dosanya mah dosa kita, dan yang kedua segala puji bagi Allah, hilang kita jadi yang pupujian. Segala puji bagi Allah berarti kita kan gak layak dipuji ya. Halo. Jadi kalau sambil centil subhanallah wa bihamdi, tapi dia centil, enggak nyambung. Kita mah udah hilang lah, enggak perlulah. Perlukah kita dianggap sebagai orang baik? Sudah enggak jawab. Perlukah kita dianggap sebagai orang baik? Perlunya apa? Jadi orang baik.
Perlukah kita dipuji orang? Yang mantep kan? Kenapa kau pinjam jaket punya teman? Karena dingin ya, bukan pengen kelihatan keren. Tenang aja, gak ada apa-apanya pujian orang. Yang ada apa itu cuma satu, pujian Allah subhanahu wa ta'ala. Dipuji orang sedunia tapi Allah gak suka ke kita, tetap rugi. Dicaci orang sedunia tapi Allah ridho ke kita, tetap pasti untung. Tenang. Nah, jadi orang yang membaca subhanallah wa bihamdihi itu tidak cukup hanya lisan. Kita harus berani menghilangkan kebiasaan kita pengen dipuji, terus ngaku-ngaku sehingga dirinya layak dipuji. Coba surat ini ketika penaklukan kota Mekah, ketika kemenangan di, ya, seperti apa ujung dari kemenangan, kesuksesan, apa yang harus kita lakukan. Ini silakan. Surat An-Nasr ayat 1-3. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah, maka bertasbihlah dengan memuji Rabbmu dan mohonlah ampunan kepadanya. Sesungguhnya dialah Allah Maha Penerima Taubat. Bayangkan untuk kesuksesan besar, fasabbih bihamdi rabbika wastagfir. Jadi memang mensucikan Allah itu menjadi kunci untuk memperbaiki akhlak kita. Jangan merasa suci, jangan merasa lebih dari yang lain, jangan ingin dipuji, jangan menikmati pujian, jangan mencari pujian makhluk. Jadi esensi dari subhanallah wa bihamdihi itu mutlak. Semua perbuatan Allah sempurna baiknya, semua ketentuan Allah sempurna, enggak ada yang kurang. Kalau bahasa kasar kita, enggak ada yang cacat, enggak ada yang kurang, sebetulnya enggak, semuanya sempurna. Dari kesempurnaan apapun yang terbayang, dan segala puji bagi Allah. Semua pujian yang datang kepada kita, pasti yang dipuji itu aslinya adalah perbuatan Allah. Benar? Wah, kamu cakep, siapa yang bikin wajah kita? Oh, kamu keren, siapa yang ngerenin kita? Ngerenin, ya, memperkeren kita. Wah, kamu cerdas, siapa yang bikin otak kita? Kamu lulus cum laut, ya. Kum laut, siapa yang ngkumkan kita? Yang dibikin aja encer otak kita sehingga ngocor dari telinga, udah gak bisa mikir apa-apa. Beneran hadirin. Lah ini Darut Tauhid, siapa yang bangun ini? Agim gak bisa apa-apa dia. Ini Allah subhanahu wa ta'ala. Sama sekali bukan karena ada Agim di Darut Tauhid kemudian pesantren ini ada, tidak. Jauh sebelum saya diciptakan sudah tertulis di Lauh Mahfud. Bekal ada Darut Tauhid, tahun sekian dilebarkan ke sebelah sini. Ya. Ujian bagi jamaahnya, apakah dia datang infaknya tetap 1000 atau tidak. Hadirin sekalian, tidak boleh merasa ada. Fasabbih bihamdi rabbika wastagfir. Harus dibarengi istighfar. Karena dalam kesuksesan, wah Dewi sudah, oh itu ujub. Wah. Padahal selama kuliah itu ya bobogohan, ya nyontek, soal, tapi bangga, potret, waktu wisuda. Ya. Bahaya besar kalau tidak mensucikan Allah dan tidak memuji Allah.
Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Maha suci Allah yang maha agung. Astagfirullah, ampunilah saya. Sok atu amalkan itu sambil jalan, duduk, berbaring, subhanallah. Jangan salah ya lihat lawan jenis, subhanallah. Ya Allah, subhanallah, kacap ciptakan badan sebagus ini. Rambutnya indah, subhanallah. Salah, deh. Pasti salah itu. Karena maksiat itu. Tapi itu dibanding, wow keren. Nah, rada lumayan, subhanallah ya. Mungkin keceplosan, subhanallah, ya Allah, gelis pisan, subhanallah, astagfirullah, astagfirullah. Nah, tapi kalau wow keren, enggak ada rem. Maksiat, maaf ya, ini jangan salah tafsir. Kita berbuat kesalahan, dosa, sambil kita berzikir, nah itu remnya jadi lebih kuat dibanding dosa tanpa zikir. Ngerti ya? Nanti astagfirullah, astagfirullah, ampun ya Allah, ampun, ampun. Nah, mungkin dipalingkan karena Allah lah yang nanti ngebulak-balik hati kita. Ayo hadirin. Nah, sekarang kalau lihat pohon, lihat angin, banjir kemarin ya, itu harus ingat maha suci Allah, manusia enggak berdaya lawan banjir. Mau sehebat apapun turunkan hujan berapa jam saja, kalah kita, benar? Harus ingat Allah Subhanahu wa taala. Nanti camping ke mana? Ke hutan. Itu lihat rumput tuh, oh ini bertasbih ini. Ada beberapa penelitian saya baca di internet, ternyata pepohonan itu mengeluarkan suara yang halus sekali. Yang dia bisa menggetarkan, getaran suaranya itu bisa sampai 1000 getaran per detik. Dan itu hanya bisa direkam oleh alat tertentu, bahwa semuanya ini bunyi, bertasbih. Ini pohon ini bertasbih nih, hanya kita enggak tahu tasbihnya. Tapi kalau ingat hadis tadi, ya subhanallah wa bihamdihi, itulah yang menyebabkan dia dilimpahi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua, bukan hanya benda hidup, benda mati juga bertasbih. Makanya kalau saudara pacaran gitu ya, naik motor jok bertasbih, wah. Ini bertasbih ini. Aduh, kumata. Semuanya bertasbih itu. Semuanya. Makanya kalau solo bivak gitu ya, sedang di hutan latihan sendiri dengan tahu dalil surat Al-Isra ayat 44 atau Al-Anbiya 79, bisa dibacakan. Kita harus sadar bahwa kita tuh tidak sendirian, semuanya bertasbih. Petir tasbih. Nah, kita beda lagi ya, Deden. Kita pasti lagi gak bertasbih, tak kuntilanak ya. Bilangin aja, bertasbih kamu kunti. Ya. Oh serius hadirin, kalau kita berada di hutan, ular bertasbih, katak, nyamuk juga bertasbih. Kuman-kuman, bakteri semua bertasbih. Apa itu Pak? Handphone tuh bagusnya kalau bunyi sekarang bertasbih ya. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ketika buka situs yang gangga, Allah maha melihat. Handphone lagi bertasbih. Masya Allah. Ya silakan. Yes. Bismillahirrahmanirrahim. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير
wa kunna fa'ilin. Maka kami berikan pemahaman kepada Sulaiman, dan kepada masing-masing kami berikan hikmah dan ilmu, dan kami tundukkan gunung-gunung dan burung-burung, semua bertasbih bersama Dawud, dan kamilah yang melakukannya. Masya Allah. Jadi bertasbih burung-burung. Jadi kalau lihat burung teh, ya aduh teh manuk teh meni alus. Ah, subhanallah, ciptaan Allah. Ikan bertasbih, semuanya bertasbih. Jadi kita tuh dikepung oleh makhluk-makhluk yang bertasbih, cuman kita yang jarang. Memalukan sekali ya. Nasi yang kita makan bertasbih, kita yang enggak tengena euy sangu teh. Ayolah kita coba nikmati hidup dengan banyak bertasbih. Setuju? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Astaghfirullah. Sing pakai isi ya ketika menyebut itu tuh hadir, merasa ini kita sedang didengar Allah nih. Enak hadirin kalau kita merasa didengar Allah, kita yakin ini Allah Subhanahu wa taala sedang melihat kita, mendengarkan, memperhatikan. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Astagfirullah. Kalaupun mau lebih pendek, subhanallah wa bihamdi subhanallah wa bihamdi. Begitu. Itu yang jalilnya sudah jelas semuanya. Coba amalkan hadirin. Kita sudah memperbaiki, memperbanyak istighfar, dan ini pun bisa menjadi kafarah ya. Karena bisa jadi kalau terlalu sering jadi datar. Misalkan sholawat, kan ada yang sholawat berapa? 6666 sudah, yang dihitung kedelai. Allahumma sholli sholatan, udah ingat, gak ingat sholawatnya. Ingat kedelai, takut ngeburusut tadi, nanti bisa diulang dari awal lagi. Dulu saya ketika belum paham banyak sholawatan, nah sekarang lebih kepada kualitas ya. Jadi kalau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, itu sedang minta ke Allah supaya memberikan sholawat kepada Rasulullah SAW. Jaga kualitas, termasuk mengucapkan salam, assalamualaikum. Hati itu minta ke Allah, ya Allah berikan keselamatan kepada semua. Warahmatullahi, ya Allah limpahi rahmat, kasih sayangmu. Wabarakatuh, berkahi majelis ini. Itu lebih enak daripada assalamualaikum. Itu kan doa, benar? Ayo kita tingkatkan pakai isi lah supaya jadi ahsanu amala. Jangan sibuk dengan jumlah, karena yang disukai Allah Subhanahu wa taala ternyata adwa muha wa inqol. Amal yang paling disukai Allah tuh yang dawam walaupun sedikit. Mari kita perbanyak zikir hadirin. Kurangin bicara, merasa, melihat, mendengar apapun jadi zikir. Termasuk saudara lihat saya zikir, saya bikinan Allah nih, gini-gini tuh ya. Jangan ini hidung gitu. Hidung-hidung juga Allah yang ngewarnain. Eta irung kutil, dosa. Ini kutil dalam bentuk hidung, dosa. Telinga jamur, dosa, dosa, dosa. Nah, kalau lihat orang bentuk apapun, subhanallah, ini ciptaanmu ya Allah. Ini segini banyaknya, harusnya yang dari belakang lihat, yang rambut di depan, rambutnya keriting, siapa yang merintil-merintil rambut ini selain Allah subhanahu wa ta'ala. Benar? Ketawa ya Allah, engkau lah yang menciptakan suara. Ada yang gede, apa? Ah, yang engkau lah yang memadukan
pita suara dengan badan. Nah kalau gede apa? Nah, itu juga ciptaan Allah ya, jangan nah gitu enggak boleh. Oh oke. Okay. Kuma Allah weh ya. Benar? Yo enak kalau lihat segalanya ingat ke Allah, lihat manusia ingat ke Allah. Jalan-jalan ke toko sana langsung ini gimana? Yang jualan hampir sama semuanya. Ya, ada yang ngebagikan rezeki mah Allah Subhanahu wa taala. Jauh-jauh dari Australia karena rezeki yang di sini ke sini tuh beli. Dulu saya dicukur di Amerika, jauh-jauh ya. Sama di gunting merah mut begitu ada. Yang beda cuma bayarannya aja. Tapi dah tetap saya mah enggak bayar, tadi bayarin orang ya. Tapi saya pikir jauh-jauh ke sini dicukur, oh rezeki tukang cukur. Begitulah. Jadi ingat ke Allah, ingat ke Allah, ingat. Itu pun bagian dari zikrullah hadirin. Masya Allah. Semuanya, tidak ada satupun makhluk yang kita lihat kecuali ciptaan Allah. Tidak ada satupun yang ada kecuali milik Allah. Tidak ada satupun yang ada kecuali diurus oleh Allah. Dalam genggaman Allah. Tidak ada satupun makhluk yang bisa lari dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya takluk kepada yang apa Allah mau. Allah hidupkan hidup, Allah kasih rezeki dapat, Allah jodohin jodoh, Allah matiin mati, Allah bikin sakit sakit, Allah sembuhkan sembuhkan. Loh, kalau gitu kerjaan kita apa? Ya kerjaan kita mah mematuhi apa yang Allah perintah we. Mau digimainin aja diri kita, ya suka-suka yang punya yang maha baik. Patuh ajalah. Dalam kepatuhan itu di sana tersimpan kebaikan bagi kita. Dalam setiap penciptaan Allah di sana Allah menampakkan kebesarannya, kemahakuasaannya, kemahaesaannya dalam semua penciptaan. Nih, lihat jari begini, harusnya ingat Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya mau ditambal gigi, udah dibuat tuh gigi tambalannya. Tapi karena sama-sama sibuk, dokternya sibuk, saya sibuk, bleng aja 2 bulan. Udah dibuatkan giginya, pas diukur lagi, gak cocok katanya. Giginya sudah agak turun dikit. Begitu. Oh, Maha Suci Allah, ya. Semuanya harus ingat ke Allah. Tidak ada yang tidak. Tidak ada yang lepas dari genggaman Allah Subhanahu wa taala. Tadi ngobrol telepon dengan Ustaz Bakhtiar Nasir. Sedang sibuk Ustaz, ya, sedang ini. Ustaz belum pernah dapat cobaan seperti ini. Oh, jangan Allah, jangan ngomong ke saya Ustaz. Kan dari Allah cobaannya. Tenang aja Ustaz. Saya juga dulu pernah nyobain yang heboh-heboh 7 tahun. Enggak apa-apa. Semuanya sudah diukur oleh Allah. Yang paling bahaya dari ujian ini, Ustaz, apa? Yang paling bahaya kita enggak berhasil menemukan dosa-dosa kita sendiri. Tenang, semua polisi itu juga dalam kekuasaan Allah. Tinggal dibulak-balik aja, tobat aja yang banyak. Ya, ada gimana lagi? Ya, udah episodenya begitu. Halo, oh, saudara jadi takut ya, saya jadi takut nyumbang, ah. Takut nanti diperiksa, ah nyumbang 2.000 mah, nyampe-nyampein yang meriksa, kalau nyumbang 2 miliar gitu ya, enggak. Modal kita mah siapa yang mau meriksa, yang receh gitu. Jangan menghina, ah. Maafin ya, astagfirullah. Begitulah hadirin, cukup segitu aja ya. Belum? Saya teh tidak boleh menceritakan saya sedang kurang sehat ya. Harus saya sembunyikan, nggak kelihatan kan? Hampir aja tadi ngomong, saya tadi udah diinfus, tapi kan nggak boleh menceritakan.
Sembunyikan, sembunyikan. Semuanya juga ada dalam kekuasaan Allah ya. Jangan mikir yang tidak nyambung ke Allah Subhanahu wa taala. Rugi. Apapun harus nyambung ke Allah. Karena apapun pasti dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Betul? Coba cerita apa yang enggak tersambung ke Allah. Coba sebutin apa aja. Ayo atuh. Apa gitu. Nanti saya contohkan. Apa yang suka bikin lupa ke Allah? Apa? Jangan bikin jengkel hadirin. Apa? Apa? Coba apa urusan yang enggak tersambung ke Allah itu apa? Kan? Apa? Mas apa? Janggut. Enggak ada, Pak. Yang enggak bisa, yang membuat kita lepas dari Allah tuh enggak ada. Apa coba? Rezeki udah pasti cuman Allah yang ngebagiin. Jodoh udah pasti Allah yang ngebagiin. Itu dulu istri saya cinta ke saya, sekarang kurang cinta. Allah yang ngebulak-balik hati. Enggak bisa dipaksa. Cintai dong aku, Ma. Cintai. Enggak bisa, Pak. Udah tiis, Pak. Udah datar. Kamu kok gak seperti dulu? Gak apa-apa juga gak seperti dulu, Pak. Sekarang bikin liur, coba aki-aki. Wah, pedih. Siapa yang ngebulak-balik hati? Udah gak apa-apa. Istri datar, gak apa-apa. Kita aja berbuat baik terus, ya. Dan gimana kalau didatarin oleh Allah? Nanti gimana kalau datar seumur-umur? Belum tentu. Besok direnyulin lagi juga bisa ya gak? Didekokin, dimucungulin. Gampang bagi Allah. Tapi dah kita mah gak ngandelin Allah. Kalau kan ngandelin bunga, ngandelin, gak ngepek. Ayo apalagi? Utang gak lunas-lunas. Ya, kenapa ngangguknya dalam sekali ya? Ke Allah atuh. Tapi saya emang gak kebayang bakal ngelunasin. Dan memang gak harus kebayang semuanya. Terlalu banyak cara Allah untuk melunasi hutang. Sederhananya gini, kita aja dapat utang, Allah yang ngizinin, benar? Gimana susahnya Allah ngelunasin, sedang kita dapatnya juga. Aduh, tapi ada barang kesayangan saya rusak, hilang. Ya udah waktunya, jangan risau. Saya nggak nyangka ini bekas rusak. Lah dari dulu juga rezeki kita enggak pada kita sangka berdatangan, benar? Siapa yang nyangka bakal punya handphone begini? Padahal dulu kita masih kecil belum ada handphone, benar? Dah, jangan terlalu ribet hidup ini. Zikir yang banyak, ya. Gimana dagangan pesaing banyak? Biarin setiap pesaing juga hamba Allah. Udah ada rezekinya masing-masing. Apa yang untuk dia gak akan ke saya, apa yang untuk saya gak akan ke dia. Enak? Eta teh zikir hadirin. Makanya doa saudara dempetan gini jangan risau. Seperti sedikit ya. Nah, kita orang ya calonnya beda dari yang lain si kamane. Tidak mungkin hadirin. Tenang, tenang ya, tenang, tenang. Lempeng we, lurus. Ah, saya udah berbuat baik, tapi saya gak dihargai ah. Gak ada masalah kan? Kan kita berbuat baik itu supaya diterima oleh Allah, benar? Orang gak nerima Allah, dia gak memuji, itu Allah juga yang menghalangi dia memuji supaya kita ikhlas betulan. Masa saya sudah berbuat baik abis-abisan, ternyata dia hare-hare we. Itu juga Allah yang membuat dia hare-hare supaya kita gak ngarep-ngarep dari dia. Tenang, hal jazaul ihsan illal ihsan, tiada balasan dari kebaikan kecuali kebaikan. Ngomong gitu aja udah pasti ada catatannya di sisi Allah. Udah pasti Allah melihat apa yang kita lakukan. Udah pasti ada balasannya kalau ikhlas, ya. Enggak akan kemana-mana, ada waktunya nanti. Enggak ada yang bisa mindahin. Kalau kita udah melakukan yang terbaik dan Allah ridho, enggak ada yang bisa ngecilin. Enggak ada yang bisa ngilangin file itu di sisi Allah. Tenang, tenang. Makanya zikir. Kalau kita ngarap-ngarap dipuji, dihargai, sini sakitnya. Sampai ke sini, ya. Tembus. Betul?
Sok, apalagi yang membuat susah zikir, sebutin. Hah? Oh, ya. Mobil mogok, rezeki bengkel, ayo. Apalagi, ayo cepetan. Kan kita susah ingat ke Allah, betul? Nah sekarang pengen kita urai apa yang bikin kita jadi lupa ke Allah. Gak ada, hadirin. Belokin terus jadi zikrullah ta'ala. Terus, terus, terus saja zikir. Macet, ya udah, nggak apa-apa. Tinggal banyak zikir, dan nggak ada ruginya macet. Waduh, kalau gitu nanti saya nggak jadi dong dapat bisnis ini. Kalau itu rezeki kita, kita ada jalan ketemu di sana. Kalau enggak, boleh jadi itu bekal musibah buat kita. Ya. Oh, semuanya ngangguk. Ya, berarti udah kejadian ini ya. Melamar, ditolak, apa-apa, berarti bukan jodohnya. Dan gimana kalau gak ada jodohnya dengan dia, mau ngelamar sampai dedepengannya, gak akan jangan. Istiqoroh, kalau memang jodoh, mudahkan, kalau gak, jangan. Persaingan, berefek tidak? Jawab. Enggak. Tenang weh. Wah, ini kompetitornya ganteng ah. Yang ini dompetnya tebal. Yang ini, ahli tenang weh. Nah, kalau bukan jodoh saudara, pasti enggak ketemu dengan saudara yang. Aduh, menyiksa pisan. Tenang hadirin. Tenang ya, ada Allah yang menguasai segalanya, yang menentukan segalanya. Jangan lupakan itu. Makanya wasta'inu bisabri wassalat. Sholat, kuncinya sholat yang bagus, sholat Allahu Akbar, dinikmati. Enak tadi waktu sholat isya, siapa yang paling enak sholat? Yang paling ngerti, ya nggak ngerti mah, aduh ini merdu, merdu aja kesana. Coba yang ngerti mah, aduh waliman, tadi apa? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kebayang nikmat dari Allah yang melimpah. Sholat perbaiki ya. Tenang, semuanya ada dalam kekuasaan Allah. Tidak ada yang terjadi tanpa izin Allah. Janji siapapun gak terwujud tanpa izin Allah. Ancaman siapapun gak akan kejadian tanpa izin Allah. Pegang itu baik-baik hadirin. Sing yakin dan memang begitu yang sebenarnya. Mudah-mudahan manfaat ya. Doakan saya besok tugas ke Perth, Australia sampai Senin, sampai Selasa, lalu ke Melbourne sebelahnya itu sampai Rabu. Mudah-mudahan Kamis depan masih ada umur hidup sampai di sini. Dulu waktu mau ke Amerika, wirid sepanjang pesawat kalau lagi bangun ya. Karena masuk ke imigrasinya suka kedengar-dengar kan ada yang sampai di 1 jam, 2 jam, terus dideportasi, ada kan. Ah, dah wirid we. Pas lagi antri, tiba-tiba dipanggil. Sini, wah, kita dipanggil nih, mencurigakan. Sana wirid terus. Pas ditanya, sini ada kan pesawat Cina tuh, Cathay Pacific, jadi Cina-Cina. Ditanya imigrasinya, ini gak bisa bahasa Inggris. Kebetulan saya dengan Paruli Hasana, kan saya Abdullah Gimnastiar, sedang yang bersama saya itu Muhammad Duli. Udah ya maaf, iya lah ya maaf, jadilah ya maaf. Pas kesana maju aja berdua, kita langsung berdua. Karena Paruli ini bahasa Inggrisnya lebih fasih ya, jadi yang ditanya beliau ya. Ah saya sama cicing we, wirid we, ya dah. Mau ngejawab juga susah. Udah ditanya gitu-gitu gini, ternyata cuma minta 4 jari aja. Suruh gini, periksa. Selesai itu. Pas mau keluar, assalamualaikum katanya. Boleh jadi ini seorang muslim juga. Diatur tuh oleh Allah segitu panjangnya. Yang bagian imigrasi, ya Allah juga yang ngatur semua. Sini macet, sini macet, ketemu karena ini yang kalau Allah kehendaki bagian meriksa.
Lolos, saya enggak ditanya apa-apa. Jadi latihan menjawab yang sepanjang jalan teh. Alhamdulillah. Semuanya Allah yang ngatur, ya. Makanya mendingan zikir, we. Zikir yang banyak. Karena Allah sudah janji, fadzkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Ada yang mau dibacakan, Ustaz? Silakan. Satu hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, pada suatu hari aku sedang berada di belakang membonceng di atas kendaraan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau bersabda kepadaku, "Wahai anak muda, sesungguhnya aku akan mengajarkan kepadamu beberapa perkataan. Jagalah perintah-perintah Allah. Niscaya Allah akan menjaga engkau. Jagalah perintah-perintah Allah. Niscaya engkau akan mendapatinya ada di hadapan engkau. Apabila engkau meminta, maka mintalah kepada Allah. Dan apabila engkau meminta pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah. Ketahuilah bahwasanya seandainya seluruh umat manusia berkumpul untuk memberi manfaat kepadamu dengan sesuatu, niscaya mereka tidak akan dapat memberi manfaat kepadamu kecuali apa yang telah dituliskan Allah bagimu. Dan seandainya seluruh umat manusia berkumpul untuk memberikan mudarat kepadamu dengan sesuatu, niscaya mereka tidak akan dapat memudaratkanmu kecuali apa yang telah Allah tuliskan bagimu. Pena takdir telah diangkat dan lembaran-lembaran yang ditulis dengan tinta telah kering." Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Makanya ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, jagalah perintah-perintah Allah, nanti Allah menjaga kita. Ya. Kalau kita mau minta tolong ke Allah aja. Karena yang lain-lain enggak bisa bergerak kalau Allah enggak menggerakkan. Ini benar hadirin. Insya Allah, kalau semua sudah tertulis, lalu buat apa kita ikhtiar? Ya, karena yang dituliskan banyak. Kalau kamu pelit ini, kamu bagiannya. Kalau kamu maksiat, itu takdirnya. Kalau kamu sedekah, ini takdirnya. Kalau sedekah 1000, ini takdirnya. Jangan ketawa, hadirin. Udah biasa aja, yang 1000-an saya gak nyindir. Oh. Sedekah 5000, itu takdirnya. Sedekah 1 juta, tapi kurang ikhlas, ini takdirnya. Jelas? Jadi kalau patuh ke Allah, kita akan dapat takdir terbaik yang sudah tertulis untuk kita. Tapi kalau kita enggak patuh, bisa jadi kita dapat takdir terburuk, buah dari keburukan kita. Jadi tidak ada yang tidak tertulis. Tetapi kita bisa bergerak terus dari satu takdir ke takdir lain. Nah kalau kita patuh ke Allah, kita akan dapat takdir terbaik kita. Jelas? Jadi jangan mengatakan kalau udah tertulis apa yang kita lakukan. Memang tulisannya cuma satu. Tapi gimana kalau jodoh saya yang ngaco itu? Tahu dari mana? Kalau saudara tobat nanti ada jodoh spesial buat yang tobat. Kalau pezina, jodohnya pezina lagi. Bisa dibacakan tak? Ya, pezina dengan pezina ada. Ini supaya saudara tahu bahwa takdir itu berlapis, ya. Ada takdir yang tidak bisa memilih. Contoh, saya jadi lelaki, gak bisa milih nih. Saya gak milih ibu bapak saya juga gak milih wajah saya seperti ini, gak milih. Terima ini mah. Ridho sambil kita gunakan kepada nasi jadi bubur, jadikan bubur ayam spesial, gitu. Ada, Ustaz? Ada. Surat An-Nur ayat 26. Bismillahirrahmanirrahim. Al-khabithatu lil-khabithina wal-khabithuna lil-khabithat wal-tayyibatu lil-tayyibina wal-tayyibuna lil-tayyibat. Ulaika mubarra'una mimma yaqulun lahum maghfiratun wa rizqun karim. Perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji pula. Sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik pula.
Mereka itu bersih dari apa yang dituduhkan orang. Mereka memperoleh ampunan dan rizki yang mulia. Bagaimana kalau kita sudah banyak dosa? Tobat. Innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Kalau dosanya enggak tobat, nanti jatahnya yang itu. Kalau tobat terus, nanti termasuk orang yang baik, dapat yang baik. Jadi patuhlah ke Allah. Lahir batin, kita akan dapat yang terbaik bagi dunia akhirat kita. Hadirin, kita akan berwakaf, ya. Silakan siapkan sambil kita baca ayat-ayat Quran. Mudah-mudahan jam 9 kita sudah bisa berakhir sehingga saudara bisa pulang lebih awal. Fadl. Baca Al-Quran yang sama-sama. Al-Fatihah. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idznihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard. Wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'adzim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil 'adzim. Astaghfirullah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Astaghfirullah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Astaghfirullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, ya Sami, wahai yang maha mendengar. Ya Bashir, wahai yang maha melihat. Ya Qarib, wahai yang maha dekat. Ya Rabbal alamin. Ya Hayyu ya Qayyum. Ya Arhamar Rahimin. Irhamna ya Allah. Duhai yang maha baik, Engkau lah yang menakdirkan pertemuan ini terjadi. Engkau tahu siapa kami ya Allah. Engkau saksikan setiap dosa maksiat yang kami perbuat. Ya Allah, ampuni kami. Ampuni kami lebih banyak melupakanmu daripada mengingatmu. Kami lebih sibuk dengan dunia ini daripada mengingatmu.
Ampuni kami ya Allah, kami jarang bersyukur, jarang menyadari bahwa semua ini nikmat darimu. Ampuni betapa banyak nikmat darimu yang kami gunakan untuk berbuat maksiat. Ya Allah, ampuni kami sering berburuk sangka kepadamu, sering kecewa dengan ketentuanmu, sering tidak ridho dengan takdirmu. Ampuni kami ya Allah, kami jarang bersabar. Betapa hidup kami sering berkeluh kesah. Ampuni semua kesombongan kami ya Allah. Engkau tahu betapa banyaknya ketakaburan kami, mengaku-ngaku apa yang telah Engkau beri. Ampuni kedengkian kami ya Allah. Betapa sering kami tidak rela Engkau membagi karunia kepada hamba-Mu. Ampuni ya Allah kemunafikan kami. Engkau tahu betapa bedanya yang kami tampakkan dengan yang tersembunyi di hati. Ampuni kami lebih sibuk mencari penilaian makhluk-Mu ya Allah daripada mencari keridhaan-Mu. Lebih sibuk ingin dicintai hamba-Mu sampai lupa mencari cinta-Mu. Ya Allah ampuni kemusyrikan kami. Kami lebih banyak bergantung kepada makhluk-Mu yang lemah daripada bersandar kepada Engkau yang Maha Perkasa. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Duhai Allah, ampuni kami. Ampuni semua kedurhakaan kami kepada orang tua. Betapa sering kami menyia-nyiakan orang tua. Betapa jarang kami memuliakannya. Ampuni kami ya Allah. Ampuni kezaliman kami kepada keluarga, kepada guru-guru, para ulama. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Ampuni maksiat mata kami ya Allah. Engkau tahu setiap apa yang kami lihat. Ampuni semua maksiat mulut kami, pikiran kami. Ampuni ya Allah maksiat yang dilakukan tubuh ini, yang sembunyi-sembunyi, yang terang-terangan, yang berulang-ulang. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, jadikan saat ini benar-benar saat ampunan-Mu, saat mustajabnya doa. Kami hamba-Mu yang berlumur dosa, yang bergelimang maksiat, berselimut aib, memohon kepada-Mu ya Allah. Ampuni kami dan kabulkan doa kami ya Karim. Taqabbal minna ya Karim, innaka antas samiul alim. Amin. Hadirin, bagi yang ingin doa, doalah masing-masing. Amin. Hadirin, tidak ada yang tidak didengar oleh Allah yang Maha Baik. Kapan Allah mengecewakan kita? Walaupun kita mengkhianati Allah, selalu Allah berikan yang terbaik. Ya Allah. Ya Allah. Doakan orang tua hadirin. Yang sudah dikubur pasti menanti doa kita.
Doakan agar husnul khotimah orang tua kita. Doakan guru-guru kita yang jadi jalan kita bisa mengenal Allah, jalan kita bisa taubat. Doakan orang-orang yang berbuat baik kepada kita, yang terang-terangan, yang sembunyi-sembunyi. Ya Allah, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Berikan pendamping terbaik ya Allah, yang merindukan jodoh yang Kau pilih, pernikahan barokah, rumah tangga sakinah, keturunan yang soleh soleh, keluarga hafiz hafizah. Kuatkan iman yang masih rapuh ya Allah, beri kesembuhan yang sedang sakit lahir wal batin. Bukakan cukupi hanya dengan rezeki yang halal ya Allah, yang barokah. Jauhkan dari yang subhat, jauhkan dari yang haram ya Allah. Berikan kemudahan segala urusan yang membuat kami dekat dengan-Mu. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyil lana min amrina rasyada. Ya Rabb, karuniakan kepada kami para pemimpin yang beriman teguh pada-Mu, para pemimpin yang berakhlakul karimah, yang bisa memegang amanah, pemimpin yang dapat membimbing kami dekat dengan-Mu ya Allah. Kami berlindung dari para pemimpin yang membuat kami lupa pada-Mu, yang membuat kami jauh dari-Mu. Nauzubillah. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashian wa lisanan zakiran. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qablal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wassalamun 'alal mursalin walhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih sing tertib di jalan, banyaklah berzikir. Maafkan A'a dan doakan ya. Insya Allah nanti lewat Facebook, mudah-mudahan ada tayangan live dari sana, nambah ilmu wawasan kita. Hari Sabtu SSG sudah 850-an yang daftar, dibuka Sabtu yang akan datang. Kalau mau gabung, mudah-mudahan manfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pulanglah hadirin, lebih cepat lebih baik.